boleh saya. So many. Hasil panennya, wah daun bawang, wah lumayan ya. Iya lumayan. Wah cantik-cantik bersih lagi. Wow, oke. Ini adalah teko handmade dari Xiang Ming. Tekonya bagus sekali nih. Bentar, kita buka dulu. Karena ini tekonya sangat aman ini, supaya menghindari guncangan dan supaya tidak. Ini dikaretin supaya di tengah jalan tuh tutupnya nggak bisa lompat atau apa, tidak bisa terbuka. Perawatan teko sebelum digunakan, ya. Jadi di sini ada tata caranya. Ini tata cara dari toko teh Xiang Ming. Ini tekonya bagus sekali karena dia sangat besar. Jadi kalau untuk penggunaan daun teh yang panjang-panjang, jadi supaya daun tehnya itu tidak patah-patah karena tekonya besar sekali mulutnya. Enak ini, pakai teko seperti ini enak. Wah.
Ekonya nyaring bunyinya. Ini bagus sekali, ini harganya 3,5. Ya. Hari ini kita siap gunakan. Airnya tadi sudah mendidih. Mari kita bilas dulu dengan air yang mendidih. Kita bilas. Wow, banyak sekali nih isinya, sampai berat. Nah, ini proses pembilasan namanya. Ini muatnya sangat banyak sekali. Ini kenapa selalu kita siram-siram seperti ini? Ini agar sekalian kita perawatan teko. Teko tanah liat itu harus dirawat. Semakin kita sering gunakan, semakin kita rawat, tekonya itu akan semakin mengkilap dan semakin bagus. Oleh karena itu harus sering kita rawat tekonya. Kalau kita minum teh, sebaiknya kita menggunakan teko tanah liat. Kalau teko tanah liat itu rasanya akan lebih enak. Rasanya tuh harus langsung kita kuas sapu bersih seperti itu sehingga tidak ada kerak-kerak air. Jadi teko akan tetap bersih, mengkilap. Ini kuas khusus buat teh ya, jangan pakai kuas buat ngelukis atau kuas apapun itu. Hari ini saya mau minum teh dari Xiangmin juga, ini termasuk unboxing juga ya, ini semuanya masih utuh ini. Ini tehnya seperti ini, ini masih dalam bentuk lempengan. Hai. Silakan datang Pak Harso. Selamat datang Pak Harso. Iya, aduh maaf saya terlambat. Iya, gimana jalanan macet Pak? Wah, macetnya minta ampun datang ke sini. Oh, hari ini macet ya? Oh, okay. Tapi menyenangkan, walaupun datangnya jauh-jauh hari ini kita mau diseduhin teh apa ini? Tehnya, tapi sebelumnya Pak Harso saya boleh minta tolong nggak Pak? Boleh, boleh. Boleh tolong tutup pintunya Pak biar AC-nya nggak keluar? Waduh, datang kemari suruh tutup pintu. Nanti gak dingin Pak. Iya. Makasih Pak Harso. Nah, sama-sama. Hari ini saya mau suruhin Bapak. Ini tehnya. Nama tehnya adalah teh lopi. Teh lopi itu dalam bahasa Indonesia artinya teh tanpa baju. Teh tanpa baju? Iya. Ya. Jadi ini tehnya pada tahun 1998 7542 nomor tehnya, nomor kodenya. Waduh, kenapa dia bisa bilang tanpa baju padahal pakai baju ini tehnya? Enggak, itu karena dari toko kedai teh Xiangmin memang dipakai baju. Kalau pada saat ini tahun 98 ini teh ini keluar, teh ini memang sudah ada sih dari tahun 80-an juga udah ada. Tapi pada ini teh ini dari tahun 98, yang kita punya ini tahun 98. Nah, teh ini keluarnya cuma satu keping seperti ini Pak. Dia sama sekali tidak dibungkus, tidak menggunakan kemasan apapun dan tidak ada labelnya. Oh. Tidak ada kasih tahu tahun berapa atau apa, memang dia keluarnya tehnya telanjang. Maksudnya tanpa baju seperti ini. Jadi tehnya keluar seperti ini, begini. Cuman begini doang. Baru dibuka aja aromanya luar biasa ya. Iya. Ini benar aromanya ini benar tua banget ini. Terasa aroma tua ginseng. Iya. Seperti kayak sudah very old, something like that. Jadi begitu dibuka begini doang nih Pak, gitu. Gila baunya. Ya terasa banget. Nah hari mungkin ini. Mungkin kalau bagi pecinta teh mungkin suka sama baunya. Kalau saya sih suka banget. Makin tua makin bau lapuk, bau kayu tua seperti ini. Makin enak kalau buat saya. Tapi ya tergantung lagi ke selera Pak. Ya kalau misalnya mungkin bagi yang non peminum teh mungkin pasti bingung, ini baunya kenapa begini? Ya kalau buat orang yang awam yang belum biasa mengenal teh gitu, mereka banyak yang bau kerong basah lah, bau kayu lapuk lah, bau yang ya gitulah, bau tua-tua gitu. Tapi kalau buat peminum teh yang udah biasa, makin tua makin enak Pak. Oke. Ya hari ini saya sebelin Bapak teh ini. Waduh, ini hari ini sih bener beruntung banget nih. Ya. Kemarin baru disebelin teh gua juga, hari ini disebelin teh. Kalau sama yang kemarin ini lebih tua mana ya tehnya? Kalau sama yang kemarin tuh di UAH ya Pak ya, yang lebih tua teh ini Pak. Wah ini bener beruntung banget nih kan. Dari tahun 98 nih Pak, berarti ini kira-kira udah berapa tahun Pak dari tahun 98? Ini berarti udah 22 tahun ya. Jadi ini udah gadis nih Pak. Wah ini sih. Iya. Betul. Oke,
Nah, sekarang tehnya akan kita buka. Nah, sekarang kita akan buka ya teh ini ya. Nah, kalau ini apa ya? Kok kayak cerutu ya ini? Ini ya seperti cerutu ya, tapi ini bukan cerutu, Pak. Ini alat khusus buat membuka teh lepeng. Ini namanya tea needle. Jadi jarum teh. Dia untuk membuka teh lempengan yang keras. Nah, seperti ini. Oh, bagus sekali nih. Ya. Ya. Ya saya ya. Akan membuka kepingan ini ya, Pak ya. Karena ini keras loh, Pak. Jadi kita akan membuka, itu pun ada caranya. Seperti kayak batu. Iya, seperti batu, Pak. Seperti fosil ini, Pak. Fosil, betul. Karena ini udah tua, Pak. Nah, saya mulai dari ujung. Saya nggak mau kena tangan saya, karena nanti akan ada bau. Teh itu jangan kena tangan, Pak. Wow, maaf barusan. Karena tangan kita ini kan lembab, Pak. Iya, iya. Kita harus dari di edge-nya ini, ujung-ujungnya ini, Pak. Edge. Hati-hati kena tangan karena teh ini keras. Ya, sekarang akan saya masukkan ke ini yang tadi sudah. Oke. Ini tempatnya aja ini antik-antik dan bagus banget. Mulutnya besar kan, ini tekonya, jadi enak. Tehnya muat semua ke mulutnya. Teko ini juga kelihatannya lebih mahal dari kemarin. Iya, ini tekonya lebih bagus. Ini benar-benar handmade dan emang. Tekonya handmade. Iya, buatan tangan. Ada artis-artis tuh, ada artis-artisnya. Biasanya di bawah sini ada alah nama para artisnya di bawah sini. Oh. Mereka mengukir. Jadi sebenarnya minum teh itu seni, Pak. Iya, kelihatan sekali ini benar-benar berseni banget. Harus sabar. Iya. Ya. Ini seduhan pertama, tidak untuk diminum ya, Pak. Kenapa ya kalau tidak untuk diminum? Karena seduhan pertama itu satu untuk membuka daun-daun teh. Daun teh kan tadinya tertutup. Seduhan pertama supaya bisa membuka, terus kedua untuk pembilasan. Jadi segala macamnya untuk kotoran ataupun debu atau apa kita bilas. Begitupun kayak gelas-gelas yang akan kita minum, kita bilas dulu. Sebelum kita bilas boleh kita menggunakan tangan, tapi setelah dibilas jangan menggunakan tangan lagi, Pak. Itu sudah harus menggunakan alat. Buang tehnya pun harus cepet buang gitu ya. Iya. Mas Bapak, gelas saya. Untuk teh ini saya bilasnya dua kali ya, sekaligus untuk teko baru, jadi saya bilasnya dua kali. Oh, jadi teko ini belum pernah dipakai ini? Iya, ini benar-benar baru Bapak datang. Bapak baru datang baru saya pakai, jadi ini teko benar-benar perdana untuk Bapak. Waduh, ini saya benar-benar merasa tersanjung banget ini. Karena tehnya juga perdana. Tehnya juga perdana? Perdana. Waduh, benar-benar tersanjung dua kali. Iya. Ini semua masih pure, masih bersih, masih polos. Untuk pertama kali yang pakai ini Bapak, alat maupun tehnya. Ini 3 kali berarti, benar-benar luar biasa ya. Luar biasa ya, makanya Bapak senang dong setiap kali datang ke kedai teh kami, karena spesial ya. Iya, senang banget nih kalau datang kemarin, cuman belum nyobain makanan di sini. Oh iya, boleh. Makanan apa yang Bapak mau semuanya ada, dari Chinese food, Western food, Indonesian food, semuanya kami ada. Semuanya boleh, tersedia. Boleh. Nah ini kita pakai lagi buat mencuci tekonya agar tekonya cepat mengkilap ya. Oh, jadi cucian pertama itu untuk membilas tekonya. Ya. Dan sebenarnya ini kayaknya kan tipet ya, Pak. Ini kita harus bilas ini. Ini adalah tipet. Tipet apa itu? Tipet itu adalah peliharannya teh. Jadi pet binatang peliharaan. Jadi ada kodok, ada kerbau, ada macam-macam, Pak. Segala macam ada. Nah, ini semuanya kita siram, Pak. Jadi mereka juga mandi, Pak. Nah, ini sekarang seduhan ini yang akan kita minum. Yang ketiga kali. Ini
besar sekali kan Pak? Besar sekali, muatnya banyak banget. Muatnya banyak. Iya, kalau ada dan kalau terlalu kecil sedikit-sedikit uang. Iya. Kita tunggu beberapa saat supaya keluar sari-sarinya Pak. Oh ini yang petnya ya, ini sih keren banget ya petnya, ada yang kodok emas, ini kodok-kodok kecil lagi ini. Iya, ini semua tipet namanya. Anak kodok, mama kodok, papa kodok. Kalau ini sang rulai foto. Bagus juga ya. Wah ini juga antik banget nih. Ya memang kalau peralatan menyuduta itu sangat berseni ya. Rata-rata banyak yang handmade. Jadi bagi para pecinta seni itu pasti suka banget yang namanya untuk menyudutnya ancient ya. Kayak zaman tradisional, bukan yang modern punya. Ini bagus banget ya ini lukisannya ya? Iya, itu lukisan Pak. Itu kebetulan yang lukis saya Pak. Oh, iya unik sekali ini lukisannya di atas batu ya? Iya, jadi ada lukisan di atas batu, di atas tampah bambu, di atas tas. Wah, di sini sih benar-benar luar biasa. Boleh saya tanya-tanya dulu nggak? Boleh Bang, Pak. Silakan okay. Pak. Nah, sekarang tehnya udah cukup. Akan saya seduh. Warnanya bagus sekali. Spesial buat Pak Harso. Wah, terima kasih. Bapak coba rasakan bedanya antara tehnya sama teh kemarin, bedanya apa gitu, karena setiap teh itu punya keunikan masing-masing Pak. Jadi masing-masing ada sensasi tersendiri untuk tiap jenis teh itu. Benar-benar enak sekali tehnya, beda dengan yang kemarin ya. Kalau ini pu'e, kalau kemarin anbei, ini pu'e. Nah, tapi ini pu'e ini jenisnya itu raw. Jadi tehnya jenisnya adalah teh mentah. Kalau pu'e itu ada dua, ada raw, ada ripe, ada sou, ada seng. Kalau sou itu artinya sudah ripe, sudah matang. Kalau sou itu raw itu seng, masih mentah. Nah, yang Bapak minum ini yang seng, yang masih raw. Ya. Luar biasa. Enak sekali ya. Rasanya itu benar-benar menyegarkan sekali. Rasa tuanya bukan main. Betul. Ya, serasa pakai kimono ini.
Betul. Ini batu. Betul. Ini sebenarnya kerang ya, kerang dicampur dengan batu. Tetapi kimononya ini berasal dari berbagai daerah yang berbeda. Oh. Tapi menjadi satu kesatuan kimono. Dia lagi memegang gelas dan ini tumpah airnya. Ini seperti seorang tua. Dari batu-batunya terlihat rambut. Dan ini semua tanpa ukiran, tanpa pahatan. Ini semua asli, nature, dari alam, memang seperti ini bentuk batu. Jadi kerang dan batunya itu benar-benar ditemukan secara terpisah, tapi menjadi satu kesatuan. Ya, jadi seperti puzzle yang digabungkan bersama. Wah, ini sih luar biasa ya. Dan dia sedang duduk, kalau orang Jepang kan duduknya seperti semacam... Ya, seperti bersujud. Bersujud. Nah, ini kakinya di belakang nih. Pos kakinya di belakang. Ya ampun, nggak kelihatan tadinya. Ya, seperti itu. Jadi, wah, detail sekali ini. Ya, ini tataminya seperti ini, ada kerinya. Jadi ini menggambarkan ruang tea ceremony. Iya. Karena mereka identik dengan tatami dan kere. Kalau ini saya bisa baca ini cha. Iya. Kurang lebih di sini kenapa banyak yang seperti teh, karena memang saya juga penyuka teh. Tapi ini kesayangan. Tidak akan saya jual. Sayang sekali, padahal saya berminat. Iya. Ini soalnya nilai seninya tinggi sekali. Istri serta anjing mereka itu menceritakan tentang kehidupan. Itu adalah sebuah perahu, kapal. Mereka jadi as long as they are together, pokoknya pasti happiness karena mereka berada dalam satu kapal yang sama. Ya, ini lucu banget ya, seperti anjingnya. Ya. Happy family lah, happy couple. Wah, ini sih benar-benar banyak sekali nih ya, buatan tangan sendiri ya. Iya, karya-karya seni. Oh, ini ada lukisan yang antik juga. Iya. Ini juga dilukis sendiri. Ini Bu Karolin benar-benar serba bisa ya. Udah lukis sendiri, bikin batu sendiri. Ya, kebetulan hobi, Pak. Hobi ya, semua dimulai dari hobi. Iya, saya suka mengumpulkan barang-barang dari alam yang dirangkai menjadi satu karya seni. Ini makanya yang bikin saya betah ini banyak-banyak barang-barang yang unik-unik. Dekorasi ini benar-benar dari Bu Karolin sendiri ya? Iya, kebetulan seperti itu. Saya benar-benar nggak bisa berkata apa-apa ya. Sering-sering kesini, Pak? Pasti, karena saya juga mau nyobain makanan-makanan di sini. Kalau penyuluhan tehnya udah baik dan enak seperti ini, makanan di sini pasti enak-enak. Kalau di sini tutup jam berapa ya, Bu Karolin? Biasanya sih kami tutup jam 9, Pak, tapi karena sekarang kan PSBB, apalagi sekarang diperpanjang, jadi kita tutupnya jam 8. Jam 8? Wow, itu kebetulan sekali ya. Karena saya kalau pulangnya customer di sini, saya agak deg-deg-deg tadi. Iya, emang. Kami banyak melayani online, Grab, GoFood. Nikmat sekali. Iya. Seteguk gelas. Pasti. Lain kali saya datang lebih cepat. Iya. Kalau bisa sih jam rahasia.